Halo, selamat malam. Welcome back to my channel. Pada video kali ini saya ingin review. Ini adalah jam dinding yang saya beli di toko online dengan merek Niigata. Sebelum saya mereviewnya, saya ingin mengingatkan Anda untuk subscribe channel yang saya kelola ini. Bantu subscribe ya guys. Tolong bantu agar channel ini bisa lebih berkembang. Dan seperti ini tampilannya kan. Kita kembali ke topik pembahasan review jam dinding kali ini. Ini untuk keperluan saya di kamar, karena di kamar saya sudah tidak ada atau tidak punya jam dinding. Maka saya membeli jam dinding ini dengan harga Rp35.000 plus baterainya. Dan ini adalah baterai ABC dengan ukuran 900 mAh ya sepertinya. Untuk ukuran jam dinding ini standar baterai ukuran mAh kira-kira 900 mAh. Seperti ini kan untuk tampilannya. Ini dengan merek Niigata, sangat elegan sekali. Saya memilih warna hitam silver karena lebih elegan dan warnanya juga sangat menarik menurut saya untuk warna jam dindingnya. Ada banyak pilihan, ada warna gold atau berwarna emas, dan juga ada berwarna biru dan juga berwarna putih. Saya memilih yang silver seperti ini karena menurut saya lebih elegan. Dan kita akan coba saja untuk baterainya. Ini adalah baru dengan merek ABC. Kita akan nyalakan apakah jamnya berfungsi. Bagaimana menurut Anda, apakah jam dinding dengan harga Rp35.000 ini apakah murah atau terjangkau? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan kita akan tampilkan saja untuk baterainya seperti ini. Dan bismillahirrahmanirrahim, dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, saya memasang baterainya. Oke, sepertinya kurang press ya ini. Ya, seperti ini. Dan kita lihat apakah berfungsi untuk jamnya. Ini detaknya berhenti ya kan. Tapi suaranya ada, namun untuk detaknya tidak bergerak. Oke, sepertinya ada sedikit kesalahan untuk baterainya. Mungkin saya salah meletakkan atau gimana ya. Namun yang pasti saya akan coba membalikkan atau mencari tahu dulu apakah baterainya benar, dipasang dengan benar. Dan untuk di sini adalah min dan di sini ada plus. Kita bisa lihat di sini. Ini adalah plus, bisa agak lihat, dan ini adalah min. Baterainya di sini ada tanda min, di sini ada tanda plus. Ini kurang fokus ya. Ya, bisa kan lihat sendiri, min merah dengan tanda merah. Min plus. Kita akan coba lagi kembali. Ya, untuk jamnya sendiri sepertinya tidak berfungsi ya kan. Saya kecewa sekali. Detaknya tidak bergerak. Oke, kemungkinan ini saya return. Saya tidak tahu apakah bisa di return atau tidak. Yang pasti untuk jamnya sendiri tidak berjalan. Saya akan coba gerakan apakah mungkin bisa membantu. Terus sekarang adalah jam 8 kurang 8:30 malam atau kira-kira jam 8:15. Oke, untuk jamnya sendiri tidak berfungsi ya kan. Kemungkinan ini akan saya kembalikan. Oke kan, jadi seperti itu untuk pembelian kali ini atau review jam dinding kali ini. Semoga terhibur dan bermanfaat.
Jangan lupa diklik like, di share, serta di subscribe. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat istirahat, dan sampai jumpa.